Konser musik yang diselenggarakan oleh KPU Lahat di halaman gedung olahraga Bukit Tunjuk ini sepi pengunjung. Konser ini hanya dihadiri beberapa orang yang merupakan anggota dan staf KPU, serta relawan demokrasi dan PPK. Meskipun telah mencoba menarik perhatian masyarakat dengan menghadirkan artis, tetap saja event yang diselenggarakan dalam rangka sosialisasi pemilu 2019 ini tetap sepi. Masyarakat yang hadir pun nampak tak menunjukkan antusiasnya, begitu pula dengan kursi yang telah disediakan untuk undangan tidak terisi penuh. Bahkan saat Komisioner KPU Lahat Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Partisipasi Masyarakat dan SDM menjelaskan, jenis surat suara serta cara pencoblosan, beberapa pengunjung hanya duduk atau berdiri di tempat yang cukup jauh dari panggung utama. Meski demikian, KPU Kabupaten Lahat sebelumnya telah menyebar informasi kegiatan konser musik ini melalui jejaring sosial, serta memasang pamflet kegiatan di beberapa titik jalan protokol di Kota Lahat. Sepi ya, karena mereka ini terpencar, ada yang di lapangan seberang, ada yang di sana juga terpencar pula, jadi terlihat agak sepi tapi rame kalau bukan undangan sebenarnya, sebentuk pemberitahuan baik medsos maupun kita kasih selebaran dari flyer-flyer itu. Tim Liputan Sriwijaya TV.